Inilah video amatir milik warga saat merekam kedua korban GR 15 tahun dan AB 15 tahun, korban akan lantas maut di Jalan Srijaya, Kecamatan Pepulutan, Ogan Ilir. Dalam video milik warga tersebut, korban mengalami luka di kepala, tewas di lokasi kejadian. Korban tewas diduga mengalami kecelakaan lalu lintas saat hendak memutar arah dari arah Ulu menuju ke Ilir menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba datang sebuah dump truck diduga melaju dengan kecepatan tinggi menyerempet korban yang saat itu hendak memutar arah. Kedua korban terpental hingga tewas di lokasi kejadian. Keluarga korban yang mengetahui kejadian tersebut menangis histeris di kamar jenazah Rumah Sakit Bari, Palembang. Kecelakaan. Ya. Ini kecelakaan sendiri atau gimana ini, Pak? Mobil. Ya. Mobil. Ya. Yang nyangguling mobil, Pak? Iya. Oh. Itu jenis mobil jenis apa itu, Pak? Hah? Mobil jenis apa yang nyumbri? Katanya Tronton. Dam. Mobil dam. Ini keponakan kita ini dari arah mana ke mana ini, Pak? Nah, dia ini kan di situ ada putaran ya. Nah, dia itu nggak muter. Nggak muter langsung dari belakang. Ini peristiwa laka lantas maut ini dalam penanganan pihak Satlantas Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews, melaporkan.